pastinya di sini juga diikuti. Para peserta mulai dari para pelajar, ormas, LSM, anggota TNI AL, serta OPD dan SKPD Kabupaten Karimun antusias mengikuti Tari Gemuh Famire yang dilaksanakan di halaman Putri Panggung Kemuning Coastal Area Tanjung Balai Karimun pada Selasa pagi tanggal 4 September 2018. Usai melaksanakan kegiatan, Dandim 0317 TBK Letkol ARM Rizal Analdi menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak. Kita melaksanakan secara serentak pemecahan rekor muri Tari Gemuh Famire dalam rangka HUT TNI yang ke-73. Di mana dalam pelaksanaannya melibatkan semua seluruh komponen masyarakat maupun stakeholder TNI, Polri, dari Pemda, dari siswa-siswi, dari seluruh elemen masyarakat, FKPPI, dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya pemecahan rekor muri Tari Gemuh Famire dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-73 tahun, diharapkan agar dapat memecahkan rekor muri di ajang kancah tingkat nasional. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.